Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam podcast Minda Terbitan Sumber Kini. Kalau kita lihat sekarang, demam pilihan raya belum habis lagi apabila pilihan raya kecil Johor bagi Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram akan diadakan tidak lama lagi. Dan bersama saya, saya Ahira Rashid, pengacara anda. Dan bersama saya calon Simpang Jeram iaitu saya Haji Nazir bin Haji Abdul Rahman. Okey, apa khabar tuan Tuan Haji? Terima kasih. Okey, terima kasih kerana bersama dengan saya dalam podcast Minda hari ini. Terima kasih sama-sama. Okey, jadi apa perasaan Tuan Haji lah apabila diberi amanah oleh parti untuk menjadi calon dan meneruskan kerja-kerja Datuk Seri Salahuddin Ayub? Bila kita berkata tentang amanah ni, satu tanggungjawab yang berat lah. Betul. Okay? Tidak semua orang boleh memikul tanggungjawab yang diberikan. Dan saya agak bimbang. Saya tak dapat memikul tanggungjawab sebagaimana sebaik mantan wabi kita, iaitu arwah Salahuddin Ayub. Walau bagaimanapun, oleh kerana tanggungjawab telah diberi kepada saya, saya seboleh-bolehnya akan berusaha sebaik mungkin. Sekurang-kurangnya, saya boleh mencapai separas bagaimana yang takbiran ataupun pergerakan yang dibuat oleh mantan YB kita terdahulu lah untuk menyantuni rakyat khususnya di Dun Sepang Jeram. Okey, jadi bagaimana tuan melihat strategi dalam ceramah untuk berkempen nanti, kerana baru-baru ni Perikatan Nasional mendakwa diorang ni claim dah dapat sambutan orang ramai. Jadi apa pihak tuan sendiri nak backup diorang punya claim tu, dakwaan mereka? Itu dakwaan mereka lah. Betul. Cuma saya sebagai calon, Perikatan Nasional adalah sahabat-sahabat saya jugalah. Saya maklum, saya juga lahir daripada PAS dan semua mereka adalah sahabat-sahabat saya. Dan kebanyakan mereka saya kenali. So, saya rasa ini adalah pertandingan sihat lah. Tak perlu ada provokasi, cuma kita bertanding secara sihat kerana mereka adalah sahabat-sahabat saya juga. Okey, jadi apa kelebihan yang ada dalam kerajaan perpaduan yang tuan nak promote dekat warga Simpang Jeram? Kalau kita lihat betul manifesto kerajaan perpaduan dekat persetuan dan dekat negeri telah pun disusun rapi, dan kebanyakan daripada manifestonya hampir telah disandarkan oleh pihak kerajaan perpaduan juga negeri lah. Cuma di Dun Simpang Jeram, saya fokus kepada visi dan misi yang telah pun disusun oleh mantan YB Tayulu, iaitu arwah Salahuddin Ayub, di mana kita akan lebih menyantui rakyat-rakyat tempatan dengan pelbagai program lah. Dulu kita lihat sebagaimana inisiatif ramahnya, beliau juga mengenengahkan beberapa perkara ramah, bukan saja dari segi bekal makanan bentuk ramah, tetapi sumbangan kepada pesakit-pesakit dalam inisiatif ramah, bantuan kepada pelajar-pelajar sekolah, ibu-ibu daif, dan semua program-program menyantui rakyat akan saya teruskan InsyaAllah jika saya memenangi kursi Dun Sepang Jeram ini. Tuan dekat, bila saya tengok profil tuan tinggal di Bakri, betul? Ya, betul. Jadi untuk memenangi hati orang Simpang Jeram, adakah orang Simpang Jeram tu kenal dengan tuan sebenarnya? Saya lahir di Dun Sepang Jeram. Dan keluarga saya juga dahulunya, keluarga saya khususnya bapa saya adalah ketua kampung hampir 25 tahun berkhidmat di Simpang Jeram. Dan saya pun lahir dan duduk di kampung Simpang Jeram ni hampir 56 tahun. Dan kebanyakan... Umur usia sekarang berapa? Saya 56 tahun. 56 tahun. Sejak lahir saya duduk di situ. Tak bergerak ke mana-mana. Anak jati. Jadinya kebanyakan penduduk-penduduk di Dun Simpang Jeram, kebanyakannya saya kenali. Baik bangsa Melayunya, Indianya, Chinese-nya, semua sahabat-sahabat saya. Apa potensi Simpang Jeram untuk dimajukan bila Tuan Dr. YB nanti di sana? InsyaAllah. Sebenarnya dalam RTD pengumuman PBT sebenarnya, Dun Sepang Jeram termasuk dalam kawasan lingkungan untuk pembangunan ekonomi. Kalau kita lihat dari segi RTD pengumuman, sebahagian daripada Dun Sepang Jeram ini termasuk dengan pembangunan pentadbiran baru, Bandar Baru Maharani, di mana di situ ada pejabat-pejabat kerajaan yang berpindah di pusat bandar. Dan situ juga terdapat rancangan untuk membina Maharani Central, di mana semua pengangkutan kenderaan akan berpusat di situ. Secara tidak langsung, saya rasa lah pembangunan ekonomi sekeliling akan bagi impak khususnya kepada penduduk di Dun Sepang Jeram.
sepanjang berkempen ni lah, kalau kita lihat PRN lepas, benda yang kita tak sangka-sangka pun terjadi, yeah, kan. Dengan kemenangan BN saja dua kan, walaupun kita target mungkin 2-3 dekat Selangor, tapi kalau dekat sinilah, dekat PRK Simpang Jeram ni, apa cabaran utamanya untuk bersaing dengan parti yang akan bertanding nanti? Saya rasa tak ada cabaran-cabarannya. Apa yang saya fikirkan, pengundi-pengundi mungkin mengenali keluarga saya lah, di mana bagaimana saya katakan tadi, keluarga saya memang sejak asal duduk di situ kan. Kami, kebanyakan keluarga saya ada keluarga besar di Dun Sipan Jeram. So saya haraplah pengundi-pengundi boleh melihat faktor tu, di mana mereka boleh mengundi saya lah sebagai penduduk jati di Dun Sipan Jeram, yang lebih mengenali situasi perkampungan, kekeluargaan di situ. Harap-harap mereka memilih faktor itu lah. Jadi tuan yakin lah dengan faktor anak jati diorang boleh memilih? InsyaAllah. Sebabnya terdahulu ada rekod-rekod anak jati sendiri tak mampu memenangi kawasan tu. Anak jati sendiri kalah dengan orang luar. Macam mana tu YB? Saya yakin lah. Penduduk Dun Sipan Jeram mengenali keluarga saya. Saya agak yakin insyaAllah lah mereka akan memilih saya atau patut itulah. Okey, jadi kalau sebelum ni lah kita tengok Salahuddin Ayub, Allah yarham Salahuddin Ayub, dah menang 2 penggal. Yeah. Jadi tapi masa dulu perbezaannya Barisan Nasional dengan Amanah adalah musuh politik. Tapi sekarang ni dah berubah. Jadi bagaimana dengan pendapat Tuan sendiri, Tuan Haji sendiri, dengan gabungan dulu bermusuh sekarang berkawan baik, dan adakah jentera BN telah menghantar satu jentera untuk membantu kempen Tuan Haji di Sipan Jeram? Saya sebenarnya meyakinlah pada hubungan ini. Kita sebenarnya dalam berpolitik ini kita tak perlu ada buruk sangka walaupun pada parti lawan. Semua adalah sahabat-sahabat. Apa yang saya nyatakan tadi, kita perlulah bertanding secara sihat. Dan saya amat mengharapkan persahabatan ini antara pihak BN dan juga Pakatan Harapan ini merupakan satu persahabatan yang ikhlas dan berpanjangan, insyaAllah. Mudah-mudahan demi untuk kemakmuran rakyat Johor dan khususnya di Dun Sipan Jeram. Bagaimana dengan keyakinan Tuan terhadap pengundi-pengundi Barisan Nasional? Pastinya saya cakap tadi, kita nampak keikhlasan gabungan ini, dan apa yang perlu sebenarnya, bagaimana saya kata tadi, kita bersama ni bukan saja, mungkin juga dengan parti-parti lain, apa motif perlu kita ketengahkan, kita nak membangunkan kita punya negara, negeri kita, dan seterusnya kepada Dun Sipan Jeram itu sendiri. Okay, tuan bercakap tentang ikhlas. Sekarang ni kita tak mampu untuk mempengaruhi pilihan pengundi, dan sebelum ni pun pengundi Barisan Nasional pun banyak mood swing dekat Perikatan. So yakin ke lagi? Saya insyaAllah saya yakin kepada pengundi-pengundi Dun Sipan Jeram. Sepanjang yang terkata ni, saya dah perlu jati. Tidak pernah berpindah tempat lain. Okay. Mereka kenal keluarga saya. Kami juga adalah kebanyakan keluarga saya berhampiran di situ. Dan kebanyakan kawan-kawan saya dari Chinese, Indian, semua berada di sekeliling saya di Dun Sipan Jeram. Mungkin faktor itulah atau persahabatan itu yang sekian lama, saya amat yakin insyaAllah mereka akan memilih penduduk jati, penduduk asal di situ untuk menyambung perkhidmatan yang telah ditinggalkan oleh arwah Datuk Salim Ayub. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dengan keyakinan yang saya lihat dekat Tuan Haji, Tuan Haji tak takut ke dengan gelombang hijau yang diwar-warkan? Itu diwar-warkan oleh pihak sana lah. Saya yakin itu adalah sahabat-sahabat saya. Gelombang apa pun sebenarnya itu adalah sahabat-sahabat saya. Saya tak bimbang lagi segitu. Apa yang perlu sekarang ini, saya nak berbakti kepada penduduk-penduduk, terutama di kawasan saya sendirilah, iaitu Dun Sipan Jeram. Okey, bagi pendapat Tuan, kenapa perlu pilihnya parti daripada kerajaan perpaduan dan berbanding dengan Perikatan Nasional? Sebenarnya kita tahu kerajaan persekutuan ni adalah satu kerajaan perpaduan. So kesambungan, keselarian antara kerajaan persekutuan dengan negeri adalah selari. Barulah pembangunan-pembangunan dapat dirancang dengan sebaik mungkin. Jika tidak, nanti sukar kita untuk merancang dan membangun
terutama sekali kuasa-kuasa yang bukan selari dengan kerajaan persekutuan. Jadi apa harapan Tuan untuk kempen kali ini dan kepada para pengundi di Simpang Jeram? Saya mengharapkan pengundi-pengundi Simpang Jeram yang kebanyakannya adalah daripada keluarga saya juga, sahabat-sahabat saya, berfikir dan memilih calon yang terbaik bagi mereka lah. Saya tak boleh kata saya terbaik. Mungkin mereka saja boleh menilai. Tapi setidak-tidaknya mereka melihat kepada saya adalah penduduk tempatan, keluarga saya pun di situ, keluarga saya agak ramai di situ, dan semua mereka adalah kebanyakannya kawan-kawan sekolah saya. So kebanyakan mereka adalah sahabat-sahabat saya. Atau patut itulah saya mengharapkan mereka memilih saya supaya saya dapat berbakti dengan sebaik mungkin. Walaupunlah Tuan memang dah 56 tahun dekat sini, jadi bagaimana Tuan nak beradaptasi dengan anak muda? Dan apa yang Tuan Haji melihat, apa yang anak muda nak untuk kemajuan Sungai Jeram ni? Kalau saya lihatlah anak-anak muda ni, mungkin mereka ni perlukan sokongan dari segi moral, dari segi pekerjaan yang baik. Kebanyakan mereka yang tamat pengajian 18 tahun, mereka kelihatan tidak boleh mengarah ke mana-mana. Saya mengharapkan dengan pembangunan di Dun Simpang Jeram, untuk makluman sebenarnya di kawasan Dun Simpang Jeram dan bersepadan dengan Dun Bukit Danik, ada satu kawasan industri yang dibangunkan oleh Johor Corporation. Itu lebih kurang sebuah ekar. Saya berharap dengan pembangunan yang ada ni, anak-anak muda ni tak perlu berhijrah ke tempat lain mencari pekerjaan, dan dapat bertumpu kawasan itu untuk bekerja. Setidak-tidaknya dia boleh membangunkan diri lagi segi teknikal, tak perlu berjalan ke tempat lain. Jadi apa manifesto Tuan untuk kempen kali ini? Saya tidak ada manifesto yang khusus. Sebenarnya manifesto itu dah ada di peringkat persekutuan dan juga negeri. Sebagai saya nak cakap tunggu menang ni. Apa yang perlu adalah bila saya diberi mandat oleh oleh pemilih atau pengundi, saya akan meneruskan apa visi dan misi yang telah pun disusun oleh mantan wakil rakyat dulu, itu arwah Sri Uni Ayub. Ketika nama dicalonkan, apakah pesanan Presiden Dato' Sri Muhammad Sabu kepada Tuan Haji sendiri? Pastinya Tuan Presiden mengharapkan suatu perkhidmatan yang baik daripada saya untuk masyarakat, khususnya di Sri Menjeram lah. InsyaAllah lah. Mandat dan hasratnya seboleh-bolehnya saya tunaikan, insyaAllah. Tuan rasa Tuan bolehlah menjadi another Salahuddin Ayub? Mungkin tak sebaik Salahuddin Ayub. Mungkin tak sebaik, saya tak boleh mengatasi dia. Dia orang lama, orang yang hebat. Setidak-tidaknya saya cuba ikut bagaimana perkhidmatan yang diberikan kepada penduduk Sri Menjeram lah. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kami. Jadi kepada para penonton, jangan lupa ikuti podcast Minda kami yang akan bersiaran. Jadi kepada para penonton, jangan lupa undi Dun Simpang Dun N13. Simpang Jeram. Nazri Abdul Rahman. Jadi sekian sahaja daripada saya, Haya Rashid. Assalamualaikum dan sampai jumpa.